Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا الإمام الحافظ أبو عيسى محمد الترمذي سمو الفايز أمين أستاذ مصالح شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَهَيْ أَرْأَرَمْ يَنْ بَرْإِمَانِ bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah. Hormati Tuan Pengerusi dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa yang saya muliakan, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para guru, para jemaah muslimin, muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan hidayah dan juga taufiknya dapat kita bersama-sama hadir ke rumah Allah untuk melaksanakan solat fardu secara berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah beriktikaf, mengimarahkan rumah Allah, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita pada jalan ini sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, memberikan kita kefahaman dalam agama, kekuatan untuk beramal dan menyampaikan ilmu kepada ahli keluarga dan juga sahabat kita yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menghimpunkan kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan diberikan kelebihan dan keistimewaan bertemu dan bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung lagi perbincangan kita, perkongsian kita melalui kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, susunan hadis yang dibawakan oleh al-Imam Hafiz Abu Isa Muhammad At-Tirmizi rahimahullahu taala, membincangkan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Jadi alhamdulillah kita pun bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan terus datang kesembuhan dalam diri kita untuk kita lebih mengenali, mengambil penting dan cakna mengenai hal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga segala sunnahnya dan risalah yang disampaikan. Mudah-mudahan ianya menjadi sebagai sumber panduan kehidupan bagi diri kita. Dan perkara itu tidak lain tidak bukan dengan langkahnya itu melalui dengan cara kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Sebab itu penting untuk kita hadir dalam majlis-majlis seperti ini menerangkan tentang Rasulullah. Lagi pada puasa ini kita banyak hadir ke diri dalam program atau sambutan Maulidur Rasul. Saya yakin dalam sambutan tersebut disampaikan perkara-perkara yang berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah kita sebahagian daripada mereka. Dan saya dimaklumkan masjid ini alhamdulillah dah laksanakan. Jadi mudah-mudahan dapat terus meningkat lagi cakna kita tentang Rasulullah dan juga cakna kita tentang sunnah Nabi dan juga amalan untuk kita terus ikut, untuk kita jadikan ianya sebagai tauladan. Itu tujuan dalam kita mempelajari kitab ini dan merasakan kehebatan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cinta yang agung dalam diri kita. Setiap amalan yang kita lakukan, setiap ilmu yang kita belajar, semuanya kita nak mencapaikan dua perkara itu membawa kita kepada Allah dan Rasul. Kalau ada ilmu banyak, kalau beramal banyak tapi tidak membawa kita kepada cinta Allah dan Rasul, ini cerita yang sebenar, maka kita takut ianya menjadi sia-sia. Sebab itu setiap apa yang kita belajar, setiap apa yang kita amalkan, datangkan Allah dan Rasul dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar itu menjadikan kita sampai kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya di hari akhirat kelak kita dapat dihimpunkan bersama dengan mereka yang dimuliakan oleh Allah, duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingin mendekati, ingin mengenali, ingin bersama dengan umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah tetapi mereka beriman dan sentiasa mencintai dan merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatan yang dia lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan jalan itu kita mempelajari kitab ini. Jadi mudah-mudahan dapat kita istiqamah. Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مرجعه ووضع كفه اليمنى تفتقد به الأيمن وقال رب كني عذابك يوم تبعث عبادك. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu,
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, bila baring di tempat tidurnya, maksudnya apa? Memang tempat itu yang dikhususkan tempat tidur. Itu kebiasaan. Bukan maknanya, itu satu. Bila kata di tempat tidur, maknanya tempat tidur kita mana? Tilam kita lah, katil. Itu maksudnya tempat tidur ni. Terhindar daripada itu, mana terkecuali dari perkara yang kadang-kadang kita tidur juga tempat lain. Nyandor kat dinding, kan? Nyandor dekat lantai dan sebagainya. Itu tidur juga. Tapi itu adakah tempat tidur kita? Ini maksudnya tidak. Maksudnya kebiasaan. Dan juga bila Nabi SAW tidur di tempat tidurnya, khususnya bila masuk pada waktu tidur, maknanya waktu malam kita akan pergi ke tempat tidur kita. Ini bukan tidur-tidur yang biasa ini tu kan. Maknanya pergi ke tempat tidurnya, mana tempat baring Nabi SAW, tempat tidur rehat pada waktu malam. Baginda Nabi SAW akan meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya dan berdoa, Rabbikini azabaka yawma taba'athu ibadah. Tuhanku, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan seluruh hamba. Jadi ini cara tidur Nabi SAW. Sunnah. Itu untuk kita belajar. Maksudnya lepas ni kita tidur ikut sunnah. Kan? Tapak tangan kita ni, tapak tangan kanan ni, kita letak di atas pipi kanan kita tidur. Maknanya dia mengiring ke kanan lah. Mengiring ke kanan. Tidur mengiring ke kanan. Dia akan lebih cepat ataupun membantu untuk kita segera bangun. Sebagai ulama sebab kalau mengiring ke kiri, kita akan terlalu lena. Akan terlalu lena nanti. Ke kanan. Itu sunnah Nabi SAW. Tidur mengiring ke kanan. Maknanya permulaan tu. Masa kadang-kadang waktu tengah-tengah tu kita dah macam-macam keadaan dah. Tapi yang permulaan tu jadikan kita mengikut sunnah. Mudah-mudahan kekal mengikut sunnah dalam keadaan. Bahkan di sana ada beberapa amalan sunnah Nabi SAW sebelum tidur pun ada. Dengan membaca ayatul kursi, dengan membaca qul huwallahu ahad, membaca qul a'udzu birabbil falaq, membaca qul a'udzu birabbin nas, doa tidur dan sebagainya, adab-adab sebelum tidur. Kena guna menyapu menyapu semuanya itu ke seluruh badan. Dan kita sampai. Kemudian tidur dengan lambung ke kanan dalam keadaan tapak tangan kanan itu kena pada pipi kanan dan membaca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbikini azabaka yawma taba'athu ibadak. Wahai Tuhanku, pelihara aku daripada azab pada hari engkau bangkitkan seluruh hamba, ini hari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun doa kepada Allah, mudah-mudahan bahkan umatnya juga jauh daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cinta Nabi kepada Allah. Kalau kita manusia, cinta manusia tu sampai mati. Itu istilah kita. Tapi cinta Nabi SAW bukan sampai mati, bahkan selepas mati pun. Dan sampai bila-bila. Sebab tu nanti di hari akhirat kelak, Nabi sentiasa merasa bimbang dan risau akan umat dia yang penuh dengan azab, yang rasa kedahsyatan pada hari tersebut. Nabi sentiasa minta Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan dan jauhkan umatnya itu daripada azab dan selamatkan mereka pada keadaan bila berada di hari mahsyar kelak. Itu cinta Rasul. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada umat ini melebihi pada cinta isteri dia yang tercinta. Nabi SAW sangat mencintai Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sangat mencintai. Bahkan kita tahu bagaimana pengorbanan dan jasa Sayyidatina Khadijah dalam nak membantu perjuangan Rasulullah SAW suaminya.
daripada jadi golongan yang kaya raya, bangsawan, penuh maruah kehormatan dan sebagainya, akhirnya menjadi miskin, apa dan tak ada apa pun, jadi kurus dan sebagainya. Hilang. Kerana apa? Kerana memperjuangkan. Sehingga Allah SWT memberikan kabar gembira kepada Sayyidatina Khadijah dengan memberikan salam kepadanya saat hampir pada kewafatannya. Sedih Nabi melihat Sayyidatina Khadijah kan? Saat nak wafat. Tak ada apa-apa pun yang berada di gelang, di tangannya dan sebagainya. Tak ada. Yang dulunya ada barang, tak ada. Baju pun dalam keadaan tampal-tampal. Dulu ni orang yang perempuan paling kaya di Mekah. Wanita paling kaya di Mekah. Kemudian mana Nabi sangat sedih keadaan dia di hujung-hujung. Sedih Rasulullah SAW dengan pembergian Sayyidatina Khadijah. Akhirnya datang Jibril AS menyampaikan daripada Allah SWT, memberitahu kepada Rasulullah bahawa Allah SWT menyampaikan salam kepada Khadijah. Jadi gembira Rasulullah SAW. Bukan kita kata satu kemuliaan yang sangat besar. Bukan salam daripada makhluk, tapi salam daripada Allah SWT. Kita kalau dapat salam daripada apa? Daripada YB, punah sebenarnya. YB datang, bagi salam lah. Kan, apalah lagi kalau nyampaikan Sultan ke Tuanku, lagi lah kita. Kan? Tuanku datang, dia nyampaikan salam kepada Tuan Lima. Terasa kita betapa hebatnya. Kan? Ini Allah SWT sampaikan salam kepada Sayyidatina Khadijah. Kemudian Sayyidatina Khadijah, bila sampai saja salam daripada Allah, dia pun menguatkan diri dia, gagahkan diri dia untuk bangun. Kemudian dia membaca apa? Apa dia baca? Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata darus salam. Ni yang kita baca tadi. Sebab tu jangan tinggal ni amalan. Dia balas ucapan, wahai Tuanku, engkau lah yang sejahtera. Assalam tu kan nama Allah SWT. Daripada kamu salam, kepadamu salam kesejahteraan. Masukkan kami, masukkan aku ke dalam syurgamu, darussalam. Saat kewafatan Sayyidah Khadijah, dia kata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, setiap daripada para Nabi tu, dia ada doa mustajab. Dia ada doa mustajab. Likulli Nabi da'wat mustajab. Setiap daripada Nabi itu, dia ada doa mustajab. Dan kesemua para Nabi dan Rasul, mereka telah mana menggunakan doa tersebut ketika mereka di atas muka bumi lagi. Semua dahulu. Pada saat kewafatan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah minta kepada Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, kamu ada doa mustajab sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Satu-satu doa yang kita kata paling power lah, paling power. Mana pastinya Allah perkenan. Pastinya Allah akan perkenan. Maka jadikanlah doa itu untuk aku dan engkau. Dia minta. Ini permintaan terakhir Khadijah. Permintaan Sayyidatina Khadijah. Permintaan terakhir. Kita bayangkan kata, contohlah orang yang kita sayang tiba-tiba datang minta permintaan terakhir. Kita akan perkenankan tak? Kita akan cuba usaha untuk. Lagilah yang minta tu orang yang sangat kita sayang. Kita pasti akan usaha cuba untuk menyahut permintaan itu. Kita akan cuba tunaikan. Kerana sayangnya kita pada. Jadi saya saja minta permintaan terakhir dia, jadikanlah doa itu di antara aku dengan kamu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wahai Khadijah, aku minta maaf.
Permintaan yang ini tak boleh aku kenal. Walaupun Nabi sangat sayang pada isteri dia, sampai sedih, sampai nangis. Kerana doa ini ataupun perkara ini kena aku siapkan untuk umatku, untuk memberikan syafaat pada mereka nanti di hari Yaumul Mahsyar. Betapa sayangnya Nabi SAW ke atas umatnya berbanding isterinya tadi untuk keselamatan umatnya, syafaat untuk umatnya di hari akhir. Hatta isterinya minta pada kali. Ini sayangnya Nabi SAW kepada umat. Kenapa? Kerana Nabi tahu di hari akhirat kelak itu keadaan dia yang penuh dahsyat azabnya. Dan ketika itulah sangatnya umat ini memerlukan pertolongan Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi SAW sedih, pengsan bila tahu di kalangan umat dia ada yang masuk ke dalam neraka. Nanti Nabi SAW ada tiga tempat Nabi SAW tunggu umat dia. Ketika kita dibangkit mahsyar nanti, semua dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan semua risau dengan diri sendiri. Nabi SAW mengetahui perkara tersebut. Nabi kenal umatnya. Dia panggil umat. Panggil umatnya minum daripada telaga. Kerana tahu hausnya ketika itu. Jadi yang mereka yang amal, mereka yang mengikuti sunnah, mereka akan dapat minum daripada telaga Rasulullah SAW. Haus. Dan siapa minum, maka dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Kan dia besar tu. Ada yang sampai dekat telaga tu nak minum dah, tapi dihalau. Ada juga. Dan nak minum dah, tapi dihalau oleh para malaikat. Dalam hadis ada. Kerana mereka ni, kita kata, berpura-pura dalam mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul. Berpura dalam agama. Padahal mereka jauh daripada nak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nanti ni mereka dihalau oleh malaikat. Jadi itu tempat tambah Rasul. Yang kedua, ketika di mizan, di timbangan, Rasulullah memerhatikan setiap umat dia yang ditimbang. Bimbang Rasulullah berat, yang lebih berat itu kebaikan ke, yang lebih berat itu keburukan. Bimbang lagi. Tengok umatnya seorang-seorang naik. Kalaulah keburukan itu yang berat, maka dilihat ada tak dia berselawat ke atas aku. Rasulullah kata, ada berselawat ke atas aku. Ada berselawat, walaupun dia ada buat dosa, tapi dia banyak juga berselawat. Nabi memberikan syafaat, berikan pertolongan. Cinta Nabi SAW. Bukan Nabi terus juga masuk ke dalam syurga. Tidak. Nabi tunggu ketika itu. Satu persatu nak tengok umat dia mudah-mudahan selamat. Tak cukup macam tu ketika nak melalui titian, sirat. Rasulullah SAW adalah yang pertama akan melintasi dan yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Tapi adakah Nabi terus masuk lepas melintasi? Tak. Padahal boleh dia. Tapi Nabi tunggu lagi ketika itu di hujung. Tengok bagaimana keadaan umatnya melintasi. Tengok satu persatu. Perjalanan sirat itu bagaimana? Dia mendaki itu 1,000 tahun. Mendegak 1,000 tahun. Turun 1,000 tahun. Ini bukan satu kita kata tempoh yang sekejap. Penuh cabaran ketika itu. Mengikut pada amalan masing-masing. Bimbang tak Rasulullah bimbang? Ketika tahu umat dia menyelitasi, Rasulullah doa, Rabbi salim, Rabbi salim. Wahai Tuhanku, selamatkan umatku itu, selamatkan umatku. Nabi itu. Kerana bimbang Rasulullah. Jadi itu sayangnya Nabi SAW. Jadi Nabi bukan nak minta saja perlindungan diri Nabi kepada azab neraka. Bahkan mengajar kita juga dan juga mendoakan juga umat yang terselamat daripada azab di hari akhirat. Itu cinta Nabi. Sebab tu kita kena ambil tahu tentang Rasulullah. Jadikan sebagai contoh.
banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna, haddatsana Abdul Rahman, haddatsana Israil an Abi Ishaq, an Abi Ubaidah, an Abdullah mithlahu wa qala yawma tajma'u ibadah. Hadis yang lebih kurang sama. Dicari daripada Ishaq, daripada Abi Ubaidah, daripada Abdullah, seumpama hadis sebelum ini, dan berkata di hujungnya saja ada sikit perbezaan. Rabbi kini azaba yawma tajma'u ibadat. Tadi dikata taba'athu ibadat. Ada hadis yang kedua, tajma'u ibadat. Wahai Tuhanku, peliharakan aku daripada azabmu pada hari engkau himpunkan hamba-hamba. Jadi di kalangan, jadi di hari mahsyar pula. Itu maknanya itu amalan Nabi. Tidur ke kanan dalam keadaan tapak tangan kanan, memegang pipi kanan, baring begitu, mengiring, kemudian membaca doa tersebut. Haddatsana Mahmud bin Wailan, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umar an Rabi'i Ribai bin Hiraj an Huzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awal ila firashi qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Ini doa amal daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, tidur tempat khusus, tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini seperti doa biasa kita baca, ya Allah wahai Tuhanku, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Boleh amutu wa doa kita biasa. Dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Ini mati maksud maknawi. Mati. Dia ada ruh. Kalau kita kata, apa istilah? Dia ada dua istilah dalam perpisahan ruh ni. Kalau yang mati tu, itu perpisahan yang abadi dia kan. Kita kata perpisahan yang betul-betul hakikatnya keluar ruh. Ada pun yang dalam ketika mana, ketika tidur pun keluar juga. Tetapi bukan keseluruhan. Ketika kita tidur. Itu kadang-kadang datang macam-macam mimpi, perasaan dan sebagainya. Yang mungkin betul, yang mungkin tidak. Kerana berpisah dia ruh tadi itu. Sebab tu seolah-olah seperti mati, dia kata. Seperti mati. Sebab tu kalau orang tengah tidur nyenyak, kita kejutkan dia pun kena ada kaedah. Jangan kita kejut dalam keadaan kita segah gitu. Kan? Segah gitu. Kadang-kadang boleh terperanjat, kadang-kadang boleh jadi sakit orang tu. Sedar tapi sebenarnya belum betul sedar. Itu yang mamak dan sebagainya tu. Dia tak betul-betul masuk. Tak betul sempurna. Kan, kejut tu kan kena lembut dulu. Jangan terus boom, simbah air contoh. Sedar tu. Itu adab. Nak kejut orang tidur. Mana kejut dalam keadaan baik-baik ni. Supaya elok dia bangun. Kalau dia mungkin dah sedar tapi dia tak nak bangun, baru kita kejut lagi dengan cara yang lain. Gitu. Jangan kita maknanya macam Nabi SAW kejut. Nabi SAW kejut isteri dia macam mana? Belai, rejis dengan air. Makan. Bukan simbah dengan baldi. Itu dulu kita je kena. Pernah juga saya kena dulu. Gayung sesedar basah untuk didikan. Maknanya genjis, Nabi genjis kan pada muka isteri dia, genjis supaya semua bangun.
Kita kena rendis pun sebelum tidur ni, dia nak rendis, nak bagi sedap, sapu. Maknanya dengan cara yang baik tujuk. Begitu. Jadi itu doa, jangan, maknanya jangan tinggal, amalkan. Baca Allahumma bismika amutu wa ahya waktu tidur, kemudian alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang, yang digalakkan, disunatkan untuk kita baca. Hadathna Qutaybah bin Sa'in, hadathna al-Mufaddal bin Fadalah, an Uqailin urahu an Zuhri an Urwata an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi kulla lailatin jam'a kaffahi fanafasa fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yaudau bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi yastaghfiru dhalika thalatha marrat. Ini kita sebut tadi satu amalan ketika nak tidur. Daripada Urwah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah SAW apabila berbaring di tempat tidurnya setiap malam, baginda Nabi SAW akan menghimpunkan kedua-dua telapak tangannya dan meludah. Meludah ni maknanya bukan meludah betul lah, isyarat lah. Macam macam tu lah. Meludah untuk menunjukkan perbuatan meniup ataupun tiupan, rebutan. Maknanya bukan kita betul-betul mengeluarkan air liur macam kita ludah lah, bukan. Macam macam ataupun tiup pun boleh. Tiup. Seolah-olah begitu. Menghimpunkan kedua telapak tangan ini, ludah pada kedua telapak tangannya dan membaca pada kedua-duanya. Ini kaedah. Sebelum tidur tu, tengah duduk tu, baca Qul huwallahu ahad. Kita baca. Kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian baca Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiup tadi tu. Kemudian bagi dia SAW mengusap dengan kedua-dua belah tangannya ke seluruh badan yang dapat diusap. Memulakan usapan kedua-dua telapak tangan kepala, ke kepala, mukanya dan bahagian hadapan tubuh badan. Baginda SAW melakukan perbuatan yang sama sebanyak 3 kali, banyak kelebihan. Sehingga juga terhindarkan kita daripada mimpi buruk ataupun gangguan-gangguan yang datang. Kan tengah duduk tengah nak baring tu, baca sebelum baca doa tidur tu, buat kan baca 3 qul tu, tiup, lepas tu kemudian daripada kepala sapu ke sapu badan, sapu belakang, semua jalankan tangan tu. Kan semua sapu belakang sampai ke kaki sapu. Buat 3 kan? 3 kali. Insya-Allah tidur dalam keadaan baik. Ini lagi-lagi saya masih mimpi buruk je. Kan nasib kena ganggu lagi lah, patut kena kena buat. Ini amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadasana Muhammad bin Bashar, hadasana Abdul Rahman ibn Mahdi, hadasana Sufyan an Salamah ibn Kuhain, an Qurabil an Ali ibn Abbasin, anna Rasulullah SAW nama hatta nafakha, wa kana idha nama nafakha, fa'atahu Bilalun fa'adhanahu bis-salah. Faqama wa salla wa lam yatawadda wa fil hadis qissah. Daripada Quraib daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah SAW tidur sehingga berdengkur. Dan kebiasaannya baginda SAW apabila tidur akan berdengkur. Tapi berdengkur yang elok, bukan macam kita eh. Mana ada dengar bunyi nafas. Nafakah tu maknanya ada dengar bunyi nafas lah. Kita lain. Macam-macam bunyi berlaku. Dia serombong kapal kan? Macam-macam bunyi motor lah. Bunyi. Saya ada kawan banyak, tapi dia bagus lah. Dia setiap kali dia dia berdengkur dan juga bila dia meninggau, mesti benda-benda yang bagus. Dia bunyi, banyak kali bila tidur dengan dia, dia meninggau, dia tak berdengkur bernafas kuat. Tapi kalau dia meninggal, dia meninggal dalam keadaan dia berceramah. Ada meninggal dalam keadaan dia bercakap bahasa Arab. Orang cakap,
Kita cakap dia, kau ni bila menikah semua elok-elok kan? Orang lain macam-macam. Ada kawan tu tak lain tak bukan bila menikah cerita pasal motor je. Pun ada juga. Ha, ada juga member dia. Maknanya memang dia minat motor. Jadi menikah pun bawa cerita-cerita motor. Dia ikut kebiasaan. Dari maknanya Nabi tunggu tapi nafas yang kuat. Nafas yang kuat. Bukan maknanya berdengkur yang nampak buruk. Nampak buruk. Tak. Kita kan. Kita tidur. Lagi-lagi dalam keadaan penat. Sampai pasangan kat sebelah tak terteram tidur. Kan? Tengok ya Allah. Berat betul dia menanggung. Kan? Tanggung berat sangat dia. Kemudian Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang dan memberitahu baginda Nabi SAW masuk waktu solat. Baginda Nabi SAW berdiri dan solat serta tidak berwudu. Maknanya Nabi SAW maknanya tidur bukan dalam maknanya dalam tempoh bukan dalam tempoh yang dah lama. Bukan dalam tempoh yang dah lama. Ini satu kisah dalam terdapat dalam kisah ni. Jangan lupa kisah. Bukan dalam tempoh yang lama. Dan baru sekejap saja. Sebab tu kalau tertidur dalam keadaan duduknya itu tetap seperti kita sedang duduk sekarang. Dalam keadaan papan punggungnya itu tidak terbuka. Kemudian tidur dalam keadaan tempoh yang sekejap. Dan kita masih lagi sebelum tu maknanya dalam keadaan berwuduk. Maka insya-Allah selesai bangun boleh terus solat. Lainlah kalau tidur tu dah agak lama ataupun tidurnya itu dalam keadaan berbaring ataupun terangkat papan punggungnya. Kebarangkalian angin keluar waktu tidur. Kebiasaannya begitu. Jadi kalau tidur dalam keadaan demikian perlu untuk berwuduk dahulu. Begitu. Dia ada satu bab sembahyang kalau tertidur di dalam solat. Kalau tertidur dalam solat. Kalau tertidur di dalam sujud tempoh lama mungkin boleh membatalkan solat. Jadi dia perlu untuk berwuduk kemudian sembahyang semula. Kalau sujudlah. Tapi kalau tertidur dalam keadaan duduk seperti duduk tahiyat awal kan. Terlelap. Kan? Tersedar. Maka selamat insya-Allah sembahyang. Tersedar imam dah berdiri. Kan? Imam dah berdiri. Masuk rakaat ketiga. Kita tertidur tadi. Tapi tertidur tak sebab ke depan lah. Macam Mr. Bean tak ada. Maknanya tidur tetap gitu. Tidur. Tersedar imam dah berdiri. Rakaat ketiga. Kita bangun. Kita dah imam berdiri gitu. Kita jangan baca tahiyat awal pula. Jadi kita pun berdiri. Bila berdiri, imam rokok. Imam pun rokok. Kita baru berdiri ni, imam rokok. Macam mana hukum sembahyang kita? Muafiq ke masbuk? Haa, dia tak tahu ni. Siapa yang tertidur, dia terlambat, menyebabkan dia terlambat. Dia berdiri, imam dah rokok. Imam rokok. Jadi kata Imam Ibn Hajar, orang ni dikira masbuk. Orang ni dikira masbuk dengan sebab sebut. Tersedar berdiri imam dah rokok. Jadi bila kata dia adalah orang yang masbuk, imam rokok, hendaklah dia terus rokok. Tak perlu baca lah Fatihah. Satu bab hukum lah. Kalau Imam Rabi satu lagi pandangan, dia makmum muafiq yang diampunkan tiga rukun yang panjang. Maknanya dia kena baca Fatihah, kena selesaikan Fatihah dia sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua. Tapi kalau berlaku, senang cerita kita kata, kalau berlaku kalau demikian, tertidur, kita bangun, imam dah nak rokok, maka kita dikira sebagai makmum masbuk. Imam rokok terus rokok. Itu keadaan kalau berlaku. Jadi kita kata dalam hal tadi maknanya tidur yang sekejap, tidur yang
Bahkan Nabi SAW bila kata baring tidur, sebenarnya Nabi tidak tidur hatinya. Hati Nabi tidak tidur. Kalau kita tidur, tidur semua sekali, memang lelap terus, hilang daripada dunia. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Ini antara khususiat Rasulullah. Keistimewaan Nabi tidak tidur hati, sentiasa berjaga. Itu kelebihan. Jadi tak mustahil kalau Nabi terus bangkit dalam terus sembahyang. Masuk. Hadasna Ishaq bin Mansur, hadasna Affan, hadasna Hammad bin Salamah, an Sabit an Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mubi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW apabila berbaring di tempat tidurnya, baginda SAW berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mubi. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Berapa ramai orang yang tidak mendapat kecukupan dan tempat tinggal tersebut. Ini antara doa. Macam doa habis makan tak? Tapi boleh juga dibaca. Seperti doa tadi. Kita bagi ruang azan. Ini antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika tidur. Dia mengajar kita tentang erti syukur. Apa yang Allah SWT kurniakan kita nikmat di sepanjang hari, Nabi mengajar kita supaya memperbanyakkan syukur, memuji Allah SWT. Mudah-mudahan tergolong di kalangan mereka yang bersyukur dengan apa yang kita dapat sepanjang hari. Jadi kita bacalah antara doa-doa ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. حدثنا الحسين بن محمد الجريري حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرأس بليل اضطجع على شكه الأيمن وإذا أرأس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. Daripada Humayd, daripada Bakr bin Abdullah al-Muzani, daripada Abdullah bin Rabah, daripada Abi Qatadah radhiyallahu an,
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berehat di dalam pemusafiran pada waktu malam, Baginda sallallahu alaihi wasallam akan berbaring ke sebelah kanan. Baring ke sebelah kanan. Apabila Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berehat di dalam pemusafiran menjelang subuh, Baginda sallallahu alaihi wasallam akan menegakkan lengannya dan meletakkan kepala baginda ke telapak tangannya. Seperti tadi lah. Seperti tadi. Letakkan kepala di telapak tangan. Tegakkan lagi itu. Tangan sebelah mungkin boleh tegak. Jadi kita kata itu tanda sunnahnya. Dan juga berpaling ke kanan. Ini cara tidur Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dapat kita amalkan cara sunnah. Bahkan banyak dari katanya apa yang dikaji oleh para saintis juga banyak kelebihan. Kelebihan dari segi kesihatan bagi kita bila mana tidur seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi SAW, antaranya memberikan kebaikan kepada jantung, memberikan kebaikan kepada perut dan sebagainya. Itu semua itu adalah kita kata hikmah daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan mencari hikmah itu adalah perkara sunat. Adapun perkara pertama yang kita lakukan adalah kerana mengikuti sunnah. Walaupun kita tak tahu apa hikmah dia, tapi kerana ianya dilakukan oleh Nabi SAW, maka pastinya ianya mendatangkan kebaikan. Itu keyakinan. Sebab tu dalam apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kita buat tanpa kita mencari dan kita bertanya dan sebagainya, seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Adapun mencari hikmah itu, hukum dia sunat, tak ada masalah. Dan sekarang ni kadang-kadang ada mereka yang kita kata apa perkara yang berlaku kepada Nabi SAW yang bagi mereka itu tidak sampai ataupun tidak logik bagi akal mereka, maka mereka menafikan. Ini bahaya ni kita kata. Yang sampai sekarang pun ada puak-puak gini yang tidak boleh terima kadang-kadang dari sudut akal mereka itu, bila satu perkara yang berlaku perkara itu luar pada kebiasaan adat yang berlaku kepada Nabi SAW, lagi-lagi yang mereka tak boleh nak fikirkan. Jadi terus mereka menafikan, menolak dan sebagainya, tanpa mereka kita kata mencari ataupun membenarkan. Sedangkan kadang-kadang perkara itu telah pun kita kata sampai melalui para ulama mutabah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila semata-mata memikirkan logik akal dengan apa yang telah berlaku kepada Nabi SAW dan juga mereka yang mencintai Rasulullah, semua difikirkan semata-mata dengan berpandukan logik akal, itu yang kadang-kadang boleh menjadikan mereka tidak terima perkara tersebut. Sedangkan para ulama semua kita kata perkara itu tidak mustahil. Tidak mustahil boleh berlaku kerana kelebihan dan kita kata karamah yang ada pada Rasulullah SAW dan juga mereka yang mendekati Rasulullah SAW. Sebab tu penting kita kata mempelajari ilmu-ilmu tadi tu yang kita sebut dahulu, ilmu syama'il, ilmu dalail, ilmu khasa'is dan sebagainya, dan mengenali para sahabat. Dia sebab tak belajar, itu yang jadi mudah untuk dia menyangkal. Sebab dia tak nak belajar, apa yang dia nak ambil semua ambil semata-mata daripada media. Apa yang ada dalam YouTube, apa yang ada dalam Facebook, apa yang ada dekat Google, yang sekarang ni bercampur aduk. Jadi mereka ambil daripada situ semata-mata. Itu kalau rasa tak berkenan dengan akal, ambil. Dia tolak terus. Menafikan. Ini yang berlaku sekarang. Dah malas untuk mempelajari ilmu agama itu dengan cara yang betul. Dengan penuh disiplin. Tak rajin nak duduk dalam majlis ilmu, buka kitab dan sebagainya, dah tak rajin dah. Ini yang bahaya zaman sekarang. Itu yang berlaku. Kita pun tak tahu mana satu, mana betul dah. Berlaku. Cacat. Bahkan bila dah sebut yang betul pula, dia mudah untuk mempertikai. Ini yang berlaku. Sebab itu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa menunjukkan kita perkara yang benar itu benar. Perkara yang salah itu salah. Dari di sisi Allah SWT. Dan sentiasa memandu kita pada jalan yang benar. Dan memperbanyakkan selawat atas Nabi SAW. Yang penting apa? Yang penting belajar cara yang betul. Ini kadang-kadang jadi celaru lah. Bila banyak sangat terima daripada media sosial dan sebagainya, sampai keliru. Bahkan dia mudah untuk mempertikai ulama dan sebagainya. Terikut-ikut pula. Baru ni yang katanya ada
seorang ulama daripada Morocco yang dia telah, kita kata telah ramai ulama memberitahu tentang nasab dia sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi yang tak ada ilmu pun nak petikai juga. Yang tak mengkaji, yang tak tahu pun apa-apa petikaikan juga. Ini pula. Ini juga mudah petikaikan. Sebelum ni ulama tu dah datang 2 3 4 kali dah datang ke Malaysia. Tak ada masalah pun. Kali ini dia datang kali yang keempat ni, tiba-tiba datang isu. Kan? Ini puak-puak yang dengki lah ni. Mula membangkitkan isu. Jadi orang pun dah terikut sama lah. Kan? Semua dah terikut sama seolah-olah nak mempertikan. Dahulu masa pertama kali, kedua kali, ketiga datang, tak ada masalah pun. Kan? Semua ulama okey. Ini jadi isu lah. Tentang nasab Rasulullah. Bila datang begitu mempertikan, lama-lama orang mempelekehkan. Siapa saja yang betul-betul mungkin dia keturunan Rasulullah SAW. Sebab sekarang orang dah ramai pelikih. Pelikih mengenai mereka yang bernasab dengan Rasulullah SAW. Kalau tengok dalam hukum hakam dan sebagainya, mereka yang bertalian darah dengan Nabi SAW diberikan keutamaan. Boleh lihat dalam hukum fiqah. Hatta imam sekalipun, kalau dua-dua imam tu ada ilmu, dua-dua hebat, dua-dua ulama, tengok siapa yang mendekati ataupun dia bernasab dengan Rasulullah, itu lebih diutamakan menjadi imam. Nak kata keutamaan dan keagungan Allah berikan hukum kepada mereka yang berketurunan Rasulullah. Sehingga dikatakan para ulama, bila ada, kalau kita tahu benar dah seorang itu dia bernasab sampai kepada Rasulullah SAW, maka jangan dihinakan walaupun teruk orang itu. Jangan mudah. Dia jangan hina semua orang. Semua orang memang kita tak boleh hina. Kita tak ada ruang sebenarnya untuk menghina manusia. Sesiapa saja. Tak boleh kita sebarang-sebarang hina. Bahkan lebih kita tak boleh hina mereka yang berketurunan Rasulullah. Kita jaga. Bahkan ada kalangan ulama tak berani nak menghina orang Arab punya dia. Sangat. Kenapa? Kerana di kalangan orang Arab itulah diutusnya Nabi SAW. Sehingga begitu sekali mereka memberikan penghormatan. Ya, memang kita tahu memang ada keburukan kadang-kadang pada diri mereka, bangsa mereka dan sebagainya. Tetapi kerana di kalangan mereka tu lahirnya Rasulullah, pada diri mereka tu ada darah yang mengalir daripada Rasulullah. Jadi kerana beliau melihat adanya Rasulullah, maka mereka stop daripada menghina, mencerca dan sebagainya. Bahkan lebih lagi. Tapi sekarang orang dah pelikit. Mudah pelikit. Sebab apa? Sebab dah terikut-ikut dengan apa yang ada dalam media sosial. Kan? Jadi dah tak boleh. Lepas ni bila tahu ada ketua Rasulullah, semua akan mudah mempertikaikan. Mudah mempertikaikan. Sedangkan ada banyak sumber dan ulama yang mengiktiraf dan sebagainya. Jangan sampai sehingga mereka menganggap golongan-golongan keturunan Rasulullah SAW ni golongan yang sama biasa. Dan kalau mereka nak hina, mereka boleh hina sebarangan. Itu jadi. Ini perkara yang kadang-kadang boleh jadi kekaburan dan fitnah pada akhir zaman. Sebab itu perlu untuk kita, maknanya, mengambil ilmu dengan cara yang betul, duduk dengan mereka yang betul. Mudah-mudahan kita tak keliru. Kita sentiasa berada pada jalan yang benar, insyaAllah. Rajamah muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja. Apabila itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang selain itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha wa 'amali la turfa' wa du'a'i la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.